Baik, lactation drink yang dikeluarkan oleh Mizadel antara satu pilihan untuk ibu yang menyusu. Jadi hari ini kami berkongsi kepada anda berkenaan dengan minuman ini, terutamanya untuk ibu yang baru melahirkan anak-anak mereka. Di studio kami bawakan iaitu Mia Syafiq selaku pengasas Mizadel sendiri, dan juga selamat datang diucapkan kepada Kila selaku pegawai pemasaran Mizadel. Apa khabar semuanya? Sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Okey, ini berita baiklah untuk ibu-ibu di luar sana yang ingin perbanyakkan lagi susu badan mereka, yang baru ingin memulakan susu badan pada bayi mereka, anak pertama ke anak kedua dan seterusnya. Penting sebenarnya. Jadi kita minta kepada pengasas terlebih dahulu, Mia, untuk kongsikan berkenaan lactation drink ini kepada penonton Sabtu pagi Malaysia. Silakan. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Mia, pengasas kepada Mizadel. Okey, di bawah Mizadel ni ada satu produk iaitu lactation drink, yang mana produk untuk tambah susu ibu lah. Okey, lactation drink ni diformulasi khas untuk ibu-ibu menyusu menggunakan bahan-bahan natural yang premium, yang mana kita tahu bahan-bahan seperti longan kering, kurma merah, goji berry dan juga rosebud tu memang membantu untuk menambah susu badan lah. Bagaimana sebenarnya, mungkin ada ibu-ibu di luar sana yang tertanya-tanya rasa minuman lactation drink ini, sebab kat luar ada banyak variety untuk ia memperbanyakkan susu badan ibu. Ada cookies, ada dalam bentuk minuman. Jadi hari ini kita kongsikan dalam bentuk minuman. Jadi bagaimana rasanya? Mungkin boleh kongsi kepada kami, silakan. Rasa dia macam minum air longan. Minum air longan, okey. Dia rasanya macam bukan macam lactation drink yang biasa, yang kita minum biasa, sama ada biskut ataupun macam susu base. Macam rasa macam milky base kan. Tapi yang ini lebih kepada minuman air longan, sebab dalam tu ada dalam kita punya ingredient ada kurma merah, kurma hitam, goji berry, longan kering. So itu yang menyebabkan dia memang rasa kepada lebih kepada rasa longan minuman. Dia macam minuman biasa je sebenarnya. Yes, tapi fungsi dia adalah untuk menghasilkan susu badan. Okey, bagaimana cara penggunaannya? Kongsikan kepada kami. Okey, saya nak share sikit lah. Sebelum ni tahun 2016, saya memang ada jual bahan-bahan macam kurma merah, longan kering. Tapi kita kena rebus dulu tau sebelum kita nak konsum. So at that time saya terfikir macam lecehnya setiap kali nak minum nak kena rebus kan. Kita ni kalau boleh semua nak cepat je kan. Dan dari situ lah kan datangnya idea untuk buat lactation drink ni. Yang mana dia dalam serbuk, dalam secit. So bila mana nak konsum tu tinggal bancuh dan boleh terus minum je. Kira macam make booster on the go lah. So kalau macam nak travel ke, kita just bawa secit, boleh masuk dalam handbag. Saranan sehari berapa banyak sachet kena? Dia depends pada situation seseorang tu. Kalau macam susu dia okey biasa-biasa, boleh minum satu sachet sehari. Kalau drop teruk, kita suggest untuk dua sachet sehari, pagi dengan malam lah. Dia tidak akan memberikan kesan sampingan untuk ibu kalau sekiranya mereka meminum terlebih minuman ini. Tak ada masalah lah ya. Sebab bahan dia bahan yang natural je. Okey. Respon daripada pengguna setakat ini lah. Respon sangat-sangat memberangsangkan. So kira macam kita banyak terima feedback yang kata daripada dulu macam susu tak ada, macam anak menangis, cranky sebab tak cukup susu. Kadang baby bawah, especially bawah 6 bulan, like susu adalah benda yang paling penting untuk diorang kan. So especially sekarang ramai yang dah terbuka minda untuk fully breastfeed dekat diorang punya anak-anak. So bila macam bila susu drop semua, diorang rasa macam down, sedih, demotivated. Lepas tu bila minum dia, alhamdulillah feedback sangat-sangat memberangsangkan. Ramai yang bagi feedback. Even kita orang pun kami update macam terima feedback hari-hari dan kami letak dekat kami punya social media, Instagram semua. Macam Mia sendiri pasti ada tip-tip yang mungkin boleh dikongsikan untuk ibu mengandung di luar sana. Kadang-kadang ada yang mempunyai pengalaman pertama, dia tak tahu lagi macam mana untuk mengendalikan susu badan dan sebagainya. Sekiranya mereka minum lactation drink ini, kemudian susu badan menjadi terlebih banyak dan sebagainya hingga membengkak dan sebagainya. Ada situasi yang berlaku kan? Sebab setiap individu tu dia punya keadaan tubuh mereka berbeza-beza. Ada yang minum satu sachet tapi tak banyak, ada minum satu sachet terus sampai bengkak dan sebagainya. Ini akan mendatangkan kesakitan kepada si ibu. Betul. Jadi tip daripada Mia sendiri untuk ibu-ibu di luar sana yang menghadapi situasi seperti ini. So untuk ibu-ibu yang mana ada masalah susu drop ke apa, jangan putus asa sebab kita ada banyak ikhtiar yang kita boleh buat. Sebab menyusukan anak ni kalau ikutkan perkara yang baguslah untuk anak kan. Sebab kalau kita ambil susu formula pun tak semua susu formula serasi dengan anak. Kadang susu formula tu boleh buat sembelit, kembung perut kan. So dari macam
banyak-banyak produk tu bolehlah try kod-kod yang sesuai kan. Ada yang sesuai, ada yang tak. Dia takes time juga. Depends pada situation. Sebab macam produk lactation drink ni memang bahan-bahan dari zaman dulu-dulu digunakan. Cumanya keistimewaan dia sebab kita dah jadikan dia dalam serbuk. So mudahlah untuk ibu-ibu menyusu kan. So kalau macam consume pun, contoh ada dapat feedback dia consume, lepas tu kena bengkak susu. So tak apa, boleh stop. Memang ada feedback macam tu. Benar juga kan. So tak apalah, dia stop lah minum benda tu. Tapi kalau kalau banyak susu pun tak apa, boleh buat simpan. Boleh perah dan simpan dan sebagainya. Jangan kurang je. Betul. Kurang nanti ibu stres. Ibu yang risau kan? Ibu risau. Okey, macam Kila sendiri menggunakan lactation drink. Kira kongsi sedikit pengalaman. Salah seorang status. Yes. Alhamdulillah, macam saya memang fully breastfeed anak saya sampai 2 tahun. So pada mula tu, waktu especially kita baru lepas bersalin, anak macam susu tak develop lagi. So minum, so alhamdulillah naik. So sampaikan saya, sampaikan saya boleh simpan sampai 1 peti ais dalam deep freezer tu. Tapi menyebab anak saya tak minum dalam botol. So dia jadi sayanglah sebab terpaksa buang. Alamak. Sayang. Tapi okay. Nampak macam mana sebab dia memang melimpah-limpah lah. Dia punya macam cukup. Rezeki. Banyak-banyak. Okey. Boleh kongsikan ada harga promosi untuk putus sebab bagi Malaysia hari ini? Okey. Harga promosi biasa satu kotak ada 15 sachet. So dah satu kotak biasanya kami jual RM69. So untuk hari ini kami bagi diskaun sehingga 30%. Kalau satu kotak kita bagi diskaun RM10, tapi kalau you beli 3 lagi banyak diskaun yang you dapat. So kalau misal kata itu kalau yang macam yang nak beli untuk as a consumer. So kalau yang baru nak try ke apa, this is the right time untuk macam korang try susu lactation drink. And kalau misal kata yang dah guna, korang boleh buat stok lah, simpan macam saving banyak kan. Macam sekarang kita saving banyak kan. So itu. Lepas tu lagi satu, kalau sekarang kami juga ada ambil macam agent untuk siapa-siapa yang nak join team Mizadel. So kalau yang nak join, biasanya kalau untuk permulaan kita orang akan 10 kotak untuk permulaan untuk agent. Tapi untuk sekarang hanya 5 kotak sahaja pada harga RM265, dan kami bagi free delivery dan free membership untuk siapa-siapa yang beli 5 kotak sahaja. So kiranya untuk 3 hari ni memang sangat jimat lah. You tak payah keluar duit banyak untuk jadi joint agent kami. Tapi kena pakai kod lah Mizadel RTM. Betul. Okay, maksudnya anda sedang menonton kami. Betul. Sampai hari ini. Mia, ada Instagram, Facebook untuk penonton ikuti untuk dapatkan cerita-cerita yang positif apabila mereka meminum lactation drink ni? Okey, ada. Kita basically hari-hari kita ada update kita punya social media lah, macam Facebook dan juga IG. Kita ada update testimoni, feedback dari customer juga. Okey, kalau nak tengok Facebook kita Mizadel, Instagram kita mizadel.hq dan website kita www.mizadel.com. Dan mereka untuk membeli minuman ini boleh terus ke Instagram ataupun nombor yang ada nombor, boleh kliklah nombor dekat Instagram tu, nombor maksudnya hotline kami. Nak beli dekat Instagram pun boleh, boleh lah. Website boleh tapi senang website lah sekarang. Kita klik. Okey. Minimum 1 kotak lah. Ke ada package kecil lagi untuk try ke, tak ada lah. So far untuk satu kotak je lah. Okey, itu contohnya kalau kami bawakan di studio, dia sekali lihat macam tu macam air teh biasa. Biasa minuman manis biasa. Tak ada masalah, tak gula ke campur, nak campur. Tak payahlah. Dia memang ada rasa lah. Okey, maksudnya bancuh minum terus. Sejuk, panas, ada masalah? Boleh. Okey, baik. Anda boleh terus saja hubungi nombor talian tertera ataupun ke Instagram, Facebook dan juga website laman sesawan www.mizadel.com untuk dapatkan lactation drink yang kami kongsikan hari ini di studio Selamat Pagi Malaysia. Okey, baik. Terima kasih kepada Mia selaku pengasas dan juga Kila, pegawai pemasaran Mizadel, yang berkongsi berkenaan Mizadel lactation drink. Okey, seterusnya kami ingin bawa anda ke